Yo, what's up? Hey, yo, what's up? Kembali lagi bersama saya, sama Prabu Noblers. Malam ini jam 12 lewat berapa tuh? Saya lihat jam 12 lewat 15 menit. Gua mau nge-vlog ini, nge-vlog apa bro malam-malam ini. Jadi ini adalah istri gua, dia lagi nyuci piring. Malam-malam gua jemur pakaian, ada penampakan. Makan malam. Ya, malam-malam. Cek. Ini kualitas malam. Shit, man. Gua rencananya hari Sabtu bakal pulang kampung. Kalau jadi, kalau pulang kampung gua mau vlog di Sawarna Lebak di Par. Masa kemudian gitu kan? Hah? Karang Bokong. Dan gua mau nge-vlog lagi di dekat rumah gua, biar kalian tahu pabrik Antam pertama kali itu kayak gimana sebenarnya, dan sekolah gua waktu SD itu di bawah seperti apa. Cuma itu doang vlog hari ini. Mau cerita apa ya? Bingung. Istri gua lihat bohai. Seriku bohai. Kita mau keliling-keliling di dekat kontrakan gua. Kontrakan satu bintang. Sial, lihat banyak gantungan-gantungan baju. Sini ada tas keril gua, pas ini pas zaman gua dulu seneng naik gunung traveling ini pakai tas keril ini. Sekarang ya untuk ngangkut-ngangkut mungkin terdepan terusan oleh adik gua juga kalau mau. Di sini ada tas kecil dan topi gua ada dua. Sini ya gitulah. Nah, di sini ini ada perlengkapan, sebenarnya ini perlengkapan istri gua, bukan perlengkapan gua gitu kan. Banyak ya lihatin dari bedaknya ini kan, gua nggak tahu lah. Mungkin kalau dari produk-produk ini bisa kali ya sponsorin gitu ya. Ini minyak wangi gua, satu dua minyak wangi gua ada dua. Gua itu kalau minyak wangi selalu nyetok dua. Ini yang bini gua, yang bini gua, pokoknya ini rata-rata yang bini gua. Oke. Terus kemarin nggak usah lah ya. Sini ada biasa perlengkapan kamera. Sini ada perlengkapan kamera mas gua. Perlengkapan kamera gua gabung sama obat-obatan juga. Nah, di sini ini tuh tempat kalau baju kotor itu gue masukin ke dalam sini biar rapi. Kita ke sini. Nah, di sini ada kasur gua. Nah, kalian nanya nggak sih, aneh nggak sih? Gua tuh rata-rata Doraemon semua. Doraemon semua. Itu kenapa?
warna putih. Mini gue tuh demen banget sama Doraemon. Jadi ya udah belinya Doraemon. Gue mengikutin aja. Enak, nama bro. Jadi di sini, sini ada Kama, foto gua ini lukisan yang punya kontrakan ini dulu tempat syuting gua. Gua cuma kalau sekarang udah nggak pakai lagi karena gua udah punya kamera ini bro. Kamera ini bisa gua bawa kemana-mana dan mana aja gua bisa. Sini rak tempat sepatu, ini tempat sepatu banyak banget. Ini tempat sepatu dan gantungannya. Wah, jaket gua, kalau ini jaket gua pas kalau gua lagi touring atau pergian jauh, ini pasti gua pakai jaketnya, tebel, enak kok. Terus kita cek isi dalam kulkas gua. Yang ada penasaran, isi kulkas gua, jing jing yeah. Ini ada selai green tea. Gua tutup logonya. Kalau dia mau sponsorin, gua buka. Asik, pedas, sadar. Ini gua beli beetroot, buah beet. Jadi kalau kalian bekasnya taruh cair dalamnya. Jadi kalau kalian kurangan darah, wajib kalian minum ini. Ini bisa di jus, bisa di apa sih yang rebus ya? Direbus terus bisa di ini, pokoknya ini enak. Oke, lanjut. Dan kalian pasti tahu isi dalam sini. Sejarah, isinya air putih doang mas bro, gak ada apa-apa lagi. Ini gula merah. Ini enggak tahu apa. Apaan sih? Oh, tomat tapi udah busuk kan. Ini enggak. Di dalam bui, di sini ada pancake. Ini pancake. Gelap ya, bro. Oke, ini ada apa sih? Shrimp roll ya. Shrimp roll dari apa? Seperti itulah si dalam kulkas gua. Nah, yang penasaran sama edit yang penasaran sama edit gua di sini edit nih. Sebelahnya TV, sebelahnya PC. Nah, ini laptop editing gua. Ini nemenin gua pas zaman kuliah. Dan ini keyboard eksternal. Kenapa sih gua pakai keyboard eksternal? Karena dia buat bawaannya itu tidak rusak. Sebenarnya sih biar lebih enak lah, bisa dibawa-bawa apa, bisa dibawa ini layarnya tetap gitu kan. Nggak ribet. Terus di sini ada sound untuk dengerin musik. Di bawah nggak kelihatan ya, bro. Oh, ada di bawah yang ini lah, di bawahnya ada kacamata. Entahlah, oh, gua nggak tahu. Kita masuk ke kamar mandi. Sebelum kamar mandi, kita ngecek di sini dulu. Di sini tuh ada tempat sampah. Di sini ada tempat sampah. Gak payah ya, bodo amat. Ada kompor kecil. Gue gak pernah pakai kompor gede. Nah, di sini ada rak-rak.
kakak gua, dia naruh piring, mangkok segala macam lah. Ini kayak naruh beras, naruh mie, naruh lah, ada apa aja. Sini ada mikom, sini ada gelas, oh lupa gua. Ada gelas, ada ya sendok-sendok. Oke. Kenceng legend dari pertama gua kuliah. Ini gua bawa-bawa sampai gua udah nikah. Berapa tahun ya? 2011. 5 tahun lebih lah. Kenceng legend sampai itu gini. Masuk kamar mandi bro. Kamar mandi gua kayak gitu dong. Ada ember. Ya seperti biasa. Kamar mandi umumnya ada WC. Di sini di WC ini tempat bergalau juga bro, kadang-kadang kalau bergalau, kalau suka galau gue tuh nggak pernah galau. Vlog sekarang nggak faedah, selamat bro, kenang-kenangan. Udah nggak ada lagi. Ini di depan ada istri gue lagi jemurin pakaian. Kita tanya-tanya nih. Ya, kalau malam-malam jemurin pakaian. Takut nggak? Jawab. Oh enggak, katanya enggak takut. Dia tuh kalau ada gue pemberani, kalau kesendirian terus ngomel-ngomel dulu takut. Katanya berisik. Katanya berisik kalau malam-malam. Gak enak tetangga. Aku kecuali aja ya. Kita di atas. Di atas mas. Kita sorot ke sini. Ada yang aneh tidak? Tuh, lihat tuh. Itu ada jam. Mana-mana jam. Cuman ini jamnya hidup. Yang ini jamnya baru mati mas, masih jam 6, masih sore katanya bro. Inilah tempat sederhana gua. Kalau sederhana, kalau gua tinggal gua sama istri gua itu ya. Jadi kalian yang masih jomblo cepat cari wanita pilihan kalian buat langsung kalian nikahin. Lu langsung datang aja sama orang tuanya minta nikahin. Oke. Karena malam-malam gua gak bisa tidur dan istri gua masih jemur pakaian, gua harus nungguin dia. Jelas. Iya. Ini yo iya. Ini kan sepatu istri gua. Nah, sepatu gua dong. Gua senang pakai sepatu. No, sepatu safety shoes gua ini zaman kuliah. Sebenarnya sih ada sepatu safety shoes gua yang baru. Kemana sih baru bunyi pas? Sambung dikit apa? Nah, lihat ini. Ini kalian kelihatan nggak? Ini apa? Doraemon. Apa apa Doraemon? Emang. Ya itu terlalu pengen Doraemon, makanya biar tinggal di Jepang aja biar ketemu Doraemon, biar bisa ngungkapin bisa apa kantong ajaib. Nah di sini kita bisa lihat mas bro, ini sepatu baru gua, belum dipakai sama sekali, ini baru beli. Gua disuruh lempar. Tahu apa aja yang gua? Hah? Nah, ini jangan disorot kalau yang ini.
ada sesuatu. Gue nggak beraninya. Baru ngomong sepatu itu. Nah, jadi gue kena sablon. Suruh lempar nggak ditangkap. Sesuai. Lanjut lagi. Nih sepatu si Yesus cuy. Kalian lihat. Ada apa-apanya. Gila, tebal gak? Mantep bro. Ini kalau nendang orang lumayan lu. Benjol. Kalau buat nimpu. Aduh my friend. Halo. Oke, kenapa? Sepatunya sih susah. Kenapa? Gua senang sepatu sih itu apa ya? Kalau kita misalkan, gua kan kalau pulang itu kan bawa motor. Nah pas bawa motor kalau pakai sepatu safety shoes itu lebih enak gitu. Misalkan kayak ada batu atau apa, oh itu pakai itu si awet kuat, nggak ada begal juga. Kalau nendang begal lumayan tuh, lu pasti kuat. Nah itu oke. Itu sepatu gua. Jadi hari ini gua vlog tentang tempat kontrakan gua. Suatu saat gua pindah kontrakan, jadi ada kenangan kalau gua ada di kontrakan ini. Oke, see you next time. Bye.